menyaksikan rakannya mati di hadapannya. Warga yang tidak berdosa bisa menjadi korban. Akibat kekuatan dari kujang kembar dan juga kujang hitam, aku harus mencari cara untuk melawan mereka. Astagfirullahaladzim. Kekuatan kujang kembar dan juga kujang hitam sungguh luar biasa. Meski perkampungan ini jauh dari bukit, tapi tetap saja warga yang tidak berdosa bisa menjadi korbannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga saja aku bisa menghentikan gempa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Dia bisa hentikan gempa dan juga padamkan rumah-rumah kita. Iya, betul. Alhamdulillah. Di rumah kita padam. Hebat, padam. Bapak! Bapak! Pak! Bangun, Pak! Bapak! Bapak! Astagfirullahaladzim. Lepaskan! Sekarang kalian bisa melepaskan rindu, tapi aku ingin melihat Ratu Kentring Manik mati terlebih dahulu. Kenapa tidak Prabu Amuk Marugul saja yang kita bunuh terlebih dulu? Biar penderitaan kematian Gusti Ratu Kentring Manik ini lebih hebat. Menyaksikan rakannya mati di hadapannya. Benar juga idemu. Tidak.
Ayahanda, Yunda. Oh, Dewa Agung, tubuhnya panas sekali. Raden, Raden Walang Sungsang, bangun Raden. Ayahanda, Ibunda. Kenapa Raden tidak mau makan? Raden, kau makan ya, walau cuma sedikit. Oh, Dewata Agung, dia sangat merindukan kedua orang tuanya. Kasihan sekali anak ini. Syukurlah, kondisiku sudah membaik. Dari mana bola-bola api ini berada? Lepaskan! Tidak! Tidak mau mati, Raka! Lakukan sesuatu, Raka! Sepertinya bukan gempa biasa. Sepertinya ini berasal dari pertarungan Prabu Siliwangi. Aku akan cari tahu. Kau mau makan, Raden? Kau harus makan yang banyak. Biar Raden tidak sakit. Ya. Ninggal! Siapa yang mengizinkan kau memberi makan anak ini? Kau itu hanya seorang tabib. Maaf, beribu maaf, Raden. Aku hanya kasihan padanya, Raden. Dia sakit karena dia tidak mau makan. Lancang sekali kau. Seharusnya kau itu izin dulu kepadaku. Sini kau. Raden! Maaf, beribu maaf, Raden.